buat Ronde dapat gold medal. Dan untuk jajanan pasar dapat bronze. Senang banget latihan selama ini nggak sia-sia. Hari ini maju ke lomba laksa. Laksa aku dapat juara bronze. Ya bangga ya, senang bisa mengikuti lomba. Mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa mendapat gold atau best of the best. Kalau untuk nasinya itu bentuk kerucut, terus ada dua angsa di sebelahnya. Itu untuk taruh cabenya, terus temanya itu pegunungan. Ada pegunungan, ada lautan, ada daratannya. Ya, mudah-mudahan bisa dapat juara lah, Mas. Terus pengalaman kita bisa lebih dikembangkan. Selamat buat kepada mahasiswa yang sudah mendapatkan atau meraih medal-medal yang ada di kompetisi di Sial Interfood ini. Selamat buat para pemenang yang telah meraih medali di dalam lomba Interfood 2019 ini. Dan semoga kedepannya prestasi yang dicapai oleh para mahasiswa bisa lebih baik lagi dan lebih membanggakan bagi Pak Tristar Institute BST. Selamat untuk mahasiswa Tristar BST yang telah memenangkan lomba di Sial Interfood 2019. Harapannya semoga ke depan mereka bisa jadi lebih baik dan bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih.